Tahun lalu, setiap seorang daripada kita menghasilkan 1,400 kilogram sisa. Itu seberat 200 bagasi tangan. Seperti yang anda boleh bayangkan, kita benar-benar perlu mengurangkan jumlah sisa yang kita buang. Tahun lalu, setiap orang telah membuang 100 kilogram sisa pembungkusan. Ini termasuk pembungkusan barangan dan barang dapur. Setiap tahun, setiap orang telah membuang 11 kilogram sisa elektronik. Wah, itu seberat 70 telefon. Tahun lalu, setiap orang telah membuang 2 mangkuk nasi setiap hari. Oleh itu, jangan bazirkan makanan. Jika anda tidak boleh makan banyak, kurangkan pesanan atau masakan anda. Jika ada baki makanan, simpan dengan betul supaya boleh makan pada hari lain. Asalkan jangan simpan terlalu lama. Kita boleh kurangkan sisa pembungkusan dengan memilih produk kurang pembungkusan, mengatakan ya kepada botol, bekas dan beg yang boleh digunakan semula dan tidak kepada produk pakai buang. Salah satu cara kita boleh mengurangkan sisa elektronik adalah dengan memperbaiki alat itu. Bukan buang sebaik saja ianya tidak boleh digunakan. Dan jika ia tidak boleh diperbaiki, ia boleh dikitar semula dengan memasukkannya ke dalam tong isi sisa. Mengurangkan sisa sebenarnya sangat mudah. Tanya diri anda, bolehkah saya hidup dengan mengurangkan penggunaan plastik pakai buang? Perlukah saya memesan makanan berlebihan? Wajarkah saya memiliki alat baru itu? Kita hanya perlu mengambil beberapa saat saja untuk menuju ke arah Singapura yang kurang membazir.